Pemerintah Kota Tangerang Banten mulai menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai Jumat 8 Januari 2021. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah di RSUD Kota Tangerang mengatakan bahwa Jumat malam 8 Januari 2021, Pemkot akan menindaklanjuti instruksi Kemendagri dalam penanganan PPKM. Arief juga mewajibkan para pelaku usaha di Kota Tangerang untuk menghentikan jam operasional usaha mereka mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Terhitung sejak tanggal 8 Januari hingga 25 Januari 2021. Ia mengingatkan warga Kota Tangerang yang hendak mengadakan pesta pernikahan antara tanggal 8 hingga 25 Januari untuk tidak menyiapkan makanan secara prasmanan. Tetapi silakan menggantinya dengan menyediakan nasi box supaya tidak makan di lokasi. Ia juga menambahkan patroli di wilayah Kota Tangerang akan dilakukan pada Sabtu dan Minggu pekan ini. Penerapan PPKM ketat di Kota Tangerang itu, menurut Arief, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan menekan angka terkonfirmasi positif COVID-19. Semua hal tersebut yang dipersiapkan dalam rangka mengoptimalisasi bagaimana memutus mata rantai COVID-19 dan juga menekan angka pasien COVID-19 di wilayah Kota Tangerang. Jangan lupa subscribe ya!